Di episode sebelumnya, nyali Ruben menjadi ciut setelah melihat sikap Starla terhadap Nico yang terlihat Starla itu tidak menganggap Nico lagi. Padahal, Nico itu adalah ayah kandungnya Nila. Hal ini membuat nyali Ruben yang semula sangat yakin kalau dirinya akan bisa meluluhkan hati Starla, tiba-tiba saja menjadi ragu kalau usahanya akan sia-sia belaka. Tapi setelah Ruben berpikir lagi, pokok pangkal dari permasalahannya ini adalah pada Arya. Karena setelah melihat sikap Starla pada Arya yang begitu hangat, membuat Ruben pun harus menyingkirkan Arya. Bagi Ruben saat ini saingan terberat dirinya adalah Arya. Makanya Ruben bertekad harus menyingkirkan Arya agar dirinya menjadi lebih mudah mendekati Starla. Sepertinya dengan apa yang dilakukan oleh Ruben dapat kita simpulkan kalau Ruben belum jera atas kegagalan dirinya menikahi Starla. Dan dirinya malah berharap akan ada keajaiban yang membuat Starla akhirnya mau memilih dirinya.